saudara. Tiga anak gadis hutan sebab bersetubuh haram. Tiga perempuan. Dia bersetubuh dengan apa? Lelaki tidak ada. Dengan kayu. Kita kena jaga. Imej Islam itu kita kena jaga. Islam itu ditegakkan dengan cara ada. Tanyalah ulama mana pun. Saya tanya beberapa bulan yang lalu saya pergi ke Mesir. Saya tanya mufti Mesir. Syekh. Apa nama? Bukan Syekhul Azhar. Syekh Mesir. Ali Jumaah. Siapa dia? Wah, Khalid. Okey, Pak Khalid. Khalid Jaafar dia tahu. Ali Jumaah. Dia kata Ali Gumaah. Saya tanya dia betul-betul. Dia kata, Akh Anwar, Saudara Anwar, Islam ini ditegakkan dengan cara menarik orang, bukan menimbulkan kebencian dan takut orang kepada Islam. Islam, kalau betul kita mampu nak tegakkan tanpa kira darjat, betul-betul tegakkan hukum dan keadilan, ahlan wa sahlan. Jangan buat sampai merosakkan imej Islam. Saudara-saudara yang dihormati sekalian, selamatkan Malaysia dari segi undang-undang. Selamatkan Malaysia supaya jenayah tidak meningkat. Selamatkan Malaysia supaya rasuah terlalu banyak. Saudara, saya Menteri Kewangan 8 tahun. Ya, teruk sekarang ni. Tak boleh. Jangan. Saudara bagi laluan di Ulu Selangor, dia nanti raya lagi dia rakus. Nak kata saya, saya fatawakal Allah. Apa lagi dia tak buat? Bukan kerana saya nak rayu, kerana orang kata, oh nak jaga, nak selamatkan saya. Dah. Saya tawakal. Tang lawan, saya lawan tetap. Lawan insyaAllah kita lawan. Tapi sudah ingat, apa lagi kita buat? Dia londehkan kita. Dia telanjangkan kita. Dia pukul kita setengah mati. Kita bedah pinggang belakang. Dia aibkan kita. Dia kata kita dengan maksiat yang paling teruk. Dia kata kita ada 3 bilion ringgit di luar. Dulu dia sebut. Sekarang, tidak ada apa-apa. Dia tuduh pula kita Yahudi. Kita alat Hindu. Sekarang kita alat Cina. Itu dia buat tuduhan. Sudah. Lumat. Kalau orang biasa ni lumat. Dia hancurkan kita. Sudah dulu. Tahun lalu tangkap lagi. Telanjang lagi. Campak dalam lokap penjenayah paling besar di Kuala Lumpur. Lepas itu hantar ke hospital. Dengan polis, dengan doktor. Suruh ukur benak sianu itu. Tuan-tuan gelak, cuba bayang tuan-tuan sini kena. Nak aibkan supaya saya serendah. Sebab itu, saudara, saya minta doa kepada Allah SWT dan minta saudara juga pun doa kepada Allah SWT. Selamatkanlah kita. Itu yang saya mampu. Kalau yang mampu sahajat, baca Yasin, itu yang kita mampu buat. Karena kita, ikhtiar kita ada had dia. Akhirnya kita kena munajat dan serah kepada Allah SWT. Tetapi percaya, saudara, kita tak khianat amanah. Saudara bacalah utusan Malaysia nak maki saya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dia makilah. Tetapi saya nak sebut. Saya nama Anwar Ibrahim. Saya Melayu, saya Islam. Saya rakyat Malaysia. Saya mahu sakit baki hidup saya ini. Saya bersama-sama dengan kawan-kawan kita. Keadilan, PAS, DAP. Nak buktikan Malaysia ini boleh diselamatkan. Kalau orang tanya, Anwar, kalau dapat Putrajaya, kamu nak buat apa? Saya kata, wallahil azim. Demi Allah. Kalau dapat kita insya Allah. Dengan segala kekuatan kita islah mastata'tu. Kita akan buktikan Malaysia ini boleh dipimpin oleh orang-orang yang jujur, yang tidak rasuah dan tidak zalim. Kita boleh angkat martabat ekonomi rakyat negara kita. Sudah tanya itu dia. Memang betul. Tak mampu kita kawal semua. Terutama yang lepas-lepas. Yang lemah-lemah 1, 2, 4. Tak tahan dengan urutan. Tak tahan dengan wang ringgit. Kita ada pengadaran. Sebab itu Ulu Selangor ni saya nak bagi jaminan. Insya Allah kita pilih calon kali ini. Dengan persetujuan keadilan PAS DAP. Saya nak bagi jaminan. Kita akan pilih calon yang kita pasti layak ilmunya. Baik. Pendiriannya, prinsipnya, teguh dasar perjuangan dia. Tidak bimbang sama sekali. Dia termakan dengan sogokan, dengan wang ringgit. Dia beli sebagai alat perkakas orang. InsyaAllah, yang itu saya bagi jaminan. Saudara-saudari,
minta bagi kerjasama dan sokongan sebaik mungkin kepada beliau. Siapa saja yang kita umumkan setelah kita ada sepakat dengan tiga-tiga parti ini, insya-Allah. Saya pohon kerjasama saudara-saudara di Hulu Selangor. Maka tengok pada malam ini alhamdulillah. Ini satu yang baik. Tapi ingat, belum dapat lagi RM100 daripada Barisan Nasional. Besok dapat RM100, tetap tegas. Dapat RM200, sikit goyang. Dapat RM500, terbalik. Jadi kena ingat. Dapat RM100, ambil. Alhamdulillah. Dapat RM200, alhamdulillah minta RM400. Dapat RM400, pangkah Pakatan Rakyat. Baru boleh menang. Bagi baju, kita ambil. Kalau baju lambang Barisan Nasional, jangan pakai siang, malu kita kepada rakyat. Kapal selam tenggelam, jet engine hilang, rasuah banyak, jangan, tolong jangan pakai. Kalau nak pakai juga, pakai malam. Itu pun tutup lampu dulu. Supaya simbolnya tak nampak. Itu saja yang saya boleh ingat. Ambil, ambil juga. Kalau kain dia bagi satu, kata tak cukup kerana mak, anak dua orang, mak dia pun duduk sekali, empat. Jadi minta empat lai. Pakai pakai lai. Kalau tak ada cap, boleh pakai. Tapi undi, jangan kita dibeli seperti mana ahli-ahli lompat kita yang kena beli. Orang maruah tidak ada, jangan kita masukkan dalam senarai itu. Semoga Allah SWT memberikan kekuatan kepada kita. Terima kasih banyak-banyak kerana saudara-saudara hadir. Terima kasih, siap-siap. Nandri, rumah Nandri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.